Truk yang membawa pasukan Brimob Polda Jawa Timur terguling di Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Kamis siang. Kecelakaan terjadi saat truk dalam perjalanan untuk melakukan pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Desa Kembang Belor. Truk diduga oleng saat melintas turunan tajam. Akibat peristiwa ini, satu anggota Brimob, Aibtu Hendy Eko, meninggal dunia karena terjepit. Sementara lima anggota lainnya alami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Gelagah Pacet. Satu warga juga jadi korban tertabrak truk. Dari atas tadi jalan sudah miring gini, terus yang Pak di saya itu tadi kan bawa itu rumput, nah, terus langsung udah ada. Saya kira dia sudah tahu kalau ada mobil gitu, saya kira dia nyingkir, nggak taunya udah itu tadi. Apa iya langsung? Guling utaknya? Iya, lu posisi udah guling dari sana sudah miring gini, dari atas.